Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Kiki Wahyudi. Hari ini di tanggal 12 bulan 1 2021 Kiki akan melihat progres Perumahan Pesona Kearifan. Hari ini kita lihat videonya. Di sini Kiki lihat di lapangan progres sekarang itu adalah pengeboran. Jadi akan segera cepat untuk pembangunan Perumahan Pesona Kearifan 4-nya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, comment, and share videonya. Terus jangan lupa yang sudah booking untuk segera melengkapi persyaratan, karena akan di awal Februari akan kita melakukan proses pemberkasan di Bank BTN. Oke, ikutin terus channel Kiki Wahyudi. Oke teman-teman, ini sumur yang di belakang sudah dibor. Nih, yang di ujung sana juga sudah. Sekarang lagi pemadatan tanah untuk pembangunan rumahnya. Batakonya sudah siap ini teman-teman. Ini bisa dilihat nih. Nah, hari ini akan dilakukan naik dinding nih teman-teman untuk rumahnya, jadi sudah mulai dibangun. Oke teman-teman, di sini lagi pengeboran untuk Perumahan Pesona Kearifan 4-nya. Di sini ada tukang pengeborannya, kita langsung tanya aja ya teman-teman untuk kedalamannya berapa meter. Oke. Pak, mau nanya untuk ngebor itu kedalaman berapa, Pak? Kalau di sini cuma 15, Pak. 15 meter. Untuk sementara buat ngaduk doang, Pak. Untuk ngaduk, tapi kalau dari untuk rumahnya itu berapa meter dia, Pak? Kalau biasanya cuma anggaran buat itu, Pak, sekitar 8 meter. 8 meter. Ya, jadi kalau untuk rumahnya kedalaman 8 meter. Iya. Tapi karena ini untuk aduk, adukan ibarat pembangunan cuma 15. Iya. 15 meter airnya udah bagus, Pak. Bagus. Udah bagus. Untuk ya, air di sini bisa dikonsumsi nggak, Pak? Bisa. Bisa. Bapak tinggal di sini. Iya. Berarti berapa tahun di sini pakai air tanah? Ya kadang-kadang, Pak. Sekarang, Pak, banyak kan beli air galon. Air galon. Iya. Dulu mah iya. Dulu, tapi airnya bagus kan, Pak? Bagus, Pak. Galon. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Sekarang Kiki lagi di posisi Perumahan Pesona Kearifan 4 Blok B. Bisa teman-teman lihat di sini di lapangan paralonnya sudah dipasang teman-teman. Dipasang untuk pembuangan langsung ke depan. Terus sudah dipasang slope. Tinggal posisi pengeboran dan pengecoran slope. Setelah pengecoran slope itu akan langsung dibangun dindingnya untuk pembangunan rumahnya. Kemungkinan mulai besok teman-teman. Jadi yang sudah dicor slup itu bisa naik batako, yang belum nanti dicor slup dulu baru naik batako itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat secara langsung nih. Ini besinya yang dipakai besi 10 dan ini paralelnya. Langsung buang ke depan tuh teman-teman, langsung ke got. Ini pembuangan dari kamar mandi. Di sini, yang di sini jalan 12 meter sudah dicor,
Dan di sini teman-teman jalan untuk 10 meternya sudah dicor nih, bisa teman-teman lihat. Jalan di sini udah dicor. Jadi ini jalan utama juga teman-teman. Jadi sampai ke ujung sana. Jadi di sini jalan rollnya 10 meter, yang tadi di sini jalannya 12 meter. Dan untuk jalan roll rumahnya itu 6 meter setengah teman-teman. Jadi kemungkinan kalau sudah dibangun batako, rumahnya udah rapi, akan langsung dicor jalan untuk roll jalan rumahnya. Teman-teman, saya Kiki Wahyudi dan rekan saya Patan. Iya. Lagi di lokasi Perumahan Pesona Kauripan 4. Sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita nyobain jalan baru yang dicor ya, jalan utama nih. Jalan di blok utama. A6 sama A7. A7. Kita lihat nih sambil jalan teman-teman. Nah, di belakang kita ini jalannya yang sudah dicor teman-teman. Tapi belum bisa dilaluin mobil. Sekarang kita mau lihat yang lokasi untuk blok C sama blok D sudah diapain nih hari ini. Sudah mulai proses pematangan lahan ya, lebih tepatnya. Pematangan lahan. Nah, sekarang untuk berkas di Pesona Kauripan 4, Mas Patan tahu nggak sudah berapa blok yang sudah terisi? Untuk blok yang sudah terisi sekitar 300 lebih. Dan untuk data bookingnya hampir 400-an. Ayo dong, bagi kalian yang ingin mencari rumah subsidi, cocok banget di Perumahan Pesona Kauripan 4 ya. Kenapa tuh? Keunggulan di Pesona Kauripan 4 apa? Keunggulannya banyak. Di sini apa? Kita ada double dinding, bebas banjir, untuk izin semua oke. Dan juga kita untuk raw jalan utamanya itu 10-12 meter. 10-12 meter. Betul. Dan untuk jalan raw lingkungannya per gang, per blok itu dia 6 meter setengah. Jadi untuk dua mobil lalu lalang itu masih muat ya. Selain itu, suasananya alam asri ya, masih asri. Waduh, asri banget. Kalau malam udah dingin, men. View-nya penggunungan juga. Iya. Kita bisa lihat nih di belakang kita. Nih teman-teman, view-nya penggunungan. Itu langsung kelihatan Gunung Salak sama Gunung Batu ya, sama Puncak 2. Bukan Gunung Salju. Gunung Salak sih. Gunung gede, men. Gunung gede. Kan situ yang ngomong, bukan iya, saya. Ngomong. Nah, kita sekarang sudah di lokasi blok C dengan blok D, teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat nih. Yuk, kita lihat lokasi di blok B dan blok C. Ikutin terus channel Kiki Wahyudi. Jangan lupa subscribe. Terus apa lagi, Mas Bro? Subscribe, like, and comment ya. Selain comment, dan share. Nah, itu kalau datang ke lokasi langsung temuin Patan atau enggak Mas Kiki ya. Oke, siap. Gimana nih? Sekarang kita ada di mana? Sekarang kita ada di jalan baru. Tepatnya di blok A9 sama A10. A10. Tadi kan blok A6 sama A7. Sekarang A9 sama A10. Jalannya udah dicor ternyata teman-teman. Kita pas di sini, inilah yang jalan roll lingkungannya teman-teman. Lebarnya 6 meter setengah ya. 6 meter setengah. Jadi kita sambil di Pesona Kauripan 4 kita masih jalan-jalan terus. Kenapa? Kita mau lihat-lihat yang progres di Pesona Kauripan 4 apa aja hari ini di tanggal 12 bulan 1. Oke, kita lanjut lagi teman-teman jalannya. Oke, nih sebelah kanan kita, lebih tepatnya ini sedang ada proses pematangan lahan untuk blok C sama blok D ya. Terus ini jadi mau bagi kalian yang tidak kedapatan tanah hook di blok A dan blok B, masih ada blok C dan D. Ini mau kemana Mas Patan? Kita balik lagi ke tenda aja ya. Balik ke tenda? Ya, soalnya udah agak sore juga, udah mau jam pulang ya. Tapi untuk proyek kita jalan terus kok 24 jam. 20. Jadi kita proyek pengerjaannya 24 jam untuk pengerjaan rumah kalian nih.
jangan ragu-ragu buat ngambil di pesan akal Ripan ya. Oke, siap. Jadi progres hari ini itu ada masih penggalian pondasi, terus ada yang masang pondasi, ada yang lagi untuk pembuatan slup, ada juga yang lagi ngopi, men. Lagi ngopi. Iya. Ngopi apa nih? Ngopi kopi biasa. Iya, ini dia gudang material kita di Pesona Koripan 4 dan juga proses pengerjaan. Nah, untuk sementara ini kita jadikan gudang material, tapi untuk kedepannya ini bakal jadi fasum alias fasilitas umum dari Pesona Koripan 4. Untuk luas fasumnya ini kurang lebih sekitar 500 meter persegi ya. Mau kemana, Bang? Kita mau ke tenda, mau beres-beres dulu karena hari ini sudah menunjukkan pukul 17.12 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya kita istirahat dulu. Untuk tim teknik dia masih berlanjut untuk pengerjaan sampai malam. Mudah-mudahan bantu doanya di Pesona Koripan 4 cuacanya selalu cerah terus. Jadi target sesuai dengan rencana. Siap, amin. Tenda biru apa tenda pesona, Bang? Tenda pesona. Kalau tenda biru beda judul. Oh. Itu judul lagu ya, teman-teman. Enggak ada bendera kuning kan? Eh, bendera kuning, janur kuning. Nanti nunggu Mas Patan dulu untuk nikah baru kita kondangan teman-teman, kita videoin saat dia nikahannya nanti. Oke, ditunggu ya amplopnya. Untuk marketing Bang Kiki minimal 1 juta. Amplopnya doang kan, tapi nggak isinya ya? Isinya dong. Oke teman-teman, itu dulu video hari ini. Buat teman-teman, jangan lupa di subscribe, di like, di comment, and share. Kalau sudah di kantor pemasaran, bisa bilang ketemu sama Mas Kiki Wayudi atau Mas Patan. Kalau mau info lebih lanjut atau info detail tentang perumahan Pesona Koripan, hubungin Kiki ke nomor 0858-1082-2391. Atau ke Patan, bisa buat nih kocek chat WA-nya atau buat tanya-tanya perihal rumah atau perihal jodoh di 0878-2096-1800. Enggak, ini yang mau dibahas tadi perihal jodoh nih. Emang udah ada pacarnya sekarang? Aduh, dulu bahas itu lagi. Tadi katanya biro apa? Biro jodoh. Biro jodoh di Pesona Koripan ya. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear.